bangun dulu tante. Tante tenang dulu ya. Saya harus keluar dari sini. Saya mau mencari seseorang. Ya ampun tante, kondisi tante belum pulih. Masih sangat-sangat lemah tante. Tante istirahat dulu ya. Tante tenang dulu. Kebetulan hari ini juga tante harus menjalani beberapa tes. Karena ternyata kepala tante terbentur saat kecelakaan. Nagita, Nagita mana? Nagita belum datang tante. Nanti kalau misalnya dia udah datang, saya pastiin untuk minta dia temuin tante ya. Tante, saya boleh izin periksa tante dulu? Ya. Saya permisi dulu ya tante. Nanti kalau misalnya ada butuh apa-apa, tinggal pencet aja belnya. Makasih ya. Iya, sama-sama tante. Saya tinggal dulu ya tante. Halo. Halo Agnes, kamu di mana? Bisa kita ketemu? Ada yang mau saya bicarakan? Saya sedang dirawat, Mas. Di rumah sakit TNI. Kamu dirawat di rumah sakit, kenapa? Tadi malam saya kecelakaan, Mas. Tapi sekarang udah baikan kok. Ya udah, saya kesana sekarang. Iya, Mas. Dirawat? Gita, syukurlah kamu udah sadar. Kok kamu bawa aku pergi? Tadi kamu pingsan. Udah berapa lama kamu di depan rumah papaku? Kenapa kamu gak bilang sama aku? Terus sekarang kamu mau bawa aku kemana? Ke rumah sakit. Enggak. Bibi puter lagi. Aku harus bicara sama papa kamu. Bibi terbalik. Enggak. Kondisi kamu lemas kayak gitu. Enggak, kamu habis pingsan. Muka kamu juga pucat banget kayak gitu. Kalau kamu sampai kenapa-napa gimana? Kita ke rumah sakit ya. Udah deh, gak usah ke rumah sakit. Aku gak mau ke rumah sakit. Ke rumahku aja pulang. Serius? Badan kamu panas banget. Aku kompres ya. Di maaf ya. Minta maaf buat apa lagi? Maaf udah bikin kamu khawatir. Sekarang kamu istirahat dulu ya. Aku tinggal bentar. Thank you.